بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kerana kita berkumpul pada ini bersama-sama walaupun hujan boleh tahan lebat juga tempat pagi tadi lah sekarang ni nyai dah. Okay, kita dapat kumpul dan dewan ini untuk meneruskan pengajian kita berkenaan tafsir maudhu'i. Dan kita alhamdulillah pada minggu yang lalu dah ambil dan kita masih dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah dan sedang membincangkan berkenaan nama-nama bagi suratul Fatihah. Nama-nama bagi suratul Fatihah. Dan kita bincangkan sebelumnya basmalah dengan bismillahirrahmanirrahim dan kita bincangkan sebelum bismillah itu isti'adzah berkenaan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. So jadi kita kata ini macam saya terangkan berkali-kali pembincang kita tafsir maudhu'i ini adalah tafsir berdasar kepada title. Maksudnya bila ditumpu kepada Al-Quran Karim, pemahaman Al-Quran dua kaedah. Satu kaedah di mana kita kata tafsir yang maudhu'i ini dia berbeza dengan tafsir-tafsir yang lain sebab tafsir-tafsir yang dah terdahulu diorang akan setiap para ulama tadi tumpu pada ayat berkenaan ataupun rangkap tertentu. Dia bagi tafsir apa? Ijmali atau tafsili. Maksudnya dia rujukan daripada Al-Quran dan Hadis juga. Maksudnya nak tahu meaning ayat berkenaan kena balik Quran-Quran, Quran dengan Hadis, Quran dengan kata-kata sahabat, Quran ke Al-Tabi'in. Sama, masih sama. Cuma apa masalah cara kita menjelaskan benda berkenaan. Kalau ada dulu para ulama, kita kata macam para sahabat sendiri belajar tafsir Rasulullah SAW, dia akan belajar 10 ayat, 10 ayat. Lepas habis 10 ayat, belajar, faham, amal, baru boleh pindah 10 ayat yang baru. Dan ada macam kaedah para ulama apa dia buat apa penafsiran, dia kata dia ambil ayat-ayat Quran tu ayat demi ayat. Jadi buat tafsir jalan lain contohnya. Dia akan ayat demi ayat, ayat per ayat. Jadi dia tak akan gunakan rangkap, dia akan gunakan ayat. Dan ada muqaran diperbandingkan mana pendapat para ulama ini dan sebagainya. So jadi tafsir maudhu' ini sebenarnya lebih kepada title. Apa kandungan ataupun apa pengisian dikenaki daripada surah-surah tersebut. Contoh macam kita bincangkan dan tafsir maudhu' ini dua kaedah. Satu kaedah macam yang sering para ulama buat dahulu dan mutaakhir ini setengah di kalangan para ulama tolak untuk mengatakan wujud tafsir maudhu'i macam ni. Yang contoh macam wanita dalam Al-Quran. Wanita dalam Al-Quran, so kumpul semua ayat berkenaan dengan wanita dan Quran kemudian bahaskan seperti mana dia kena kira ulang berkenaan. Tapi kadang-kadang pembahasan macam ni aturan mana ayat dahulu kemudian dan sebagainya berkenaan tajuk tertentu mungkin orang tu akan terlepas dan bahkan dia jadi seperti kitab fiqh biasalah. Jadi pembahasan lebih pada macam fiqhiyah bukan pembahasan berkenaan dengan tafsir. Tapi yang kaedah kedua yang kita kata tafsir maudhu' ini yang berdasar pada title berdasar pada tajuk ni ditumpu kepada setiap surah tadi secara keseluruhan. Mana bila pandang surah Fatihah apa daripada daripada hujung ke hujung dia apa perbincangan dia. Kita bila Al-Baqarah walaupun panjang sekalipun nanti kita akan nampak macam mana dalam tafsir maudhu' ini Al-Baqarah yang panjang tu pun kita akan dapat tahu apa benda title sedang dibincangkan. Kita baca kalau ikut yang biasa, kita baca-baca tengah baca pasal Bani Israel, tiba-tiba nampak tentang ni kan. Tengah baca tentang Adam, tiba-tiba tentang cerita Bani Israel. Kan dia macam skip by skip. Okey. Sebenarnya dia ada frasa-frasa dan bahagian-bahagiannya, plot-plot dia tertentu. Mana Allah Taala pindahkan satu kepada satu yang lain, ada kaitan satu dengan satu. So jadi kadang-kadang ahli tafsir ni dia tak jelaskan benda ni. Sedang tafsir maudhu'i kita akan lihat. Dia bukan benda tu sia-sia pasal Allah Taala dia tak akan jadikan. Contoh macam ni lah. Kalau kita tengok satu cerita dekat televisyen dan sebagainya, kalau cerita tu lompat skip, mula cerita berkenaan dengan mainan budak tu. Tiba-tiba atuk budak tu pergi kedai. Kemudian nampak contoh kisah seorang budak pergi dengan pen. Budak dan pen. Okey, mula pen cerita tengok dengan apa pen. Tiba-tiba tunjuk atuk budak tu. Kemudian tunjuk nampak tak? Kan. Yugoslavia punya bendera. Kemudian kan jadi macam masalah. Tapi kalau kita kata macam tu lompat-lompat dia, di sini kita kata kenapa pemahaman ni penting. Jadi kita kata kerana supaya kita tidak kata apa terlepas daripada apa yang sebenarnya dikendaki oleh Quran, maka tafsir maudhu' ini penting. Supaya kita baca Quran tu kita tahu flow dia ke mana. So tafsir maudhu' ini bagus. Setakat ni bila kita start bincangkan,
Dan nanti kita insyaAllah Al-Fatihah ni kita sedang habiskan sekarang ni, kita akan nampak keseluruhan kenapa kepentingan setiap surah tadi dan kenapa nama dia begitu, dan bahkan apa benda dikehendaki untuk kita faham daripada ayat berkenaan. Faham eh? Semua itu juga. Ha, cuma Pak kena panjang umur lah. Pasal kita kata dia, dia, ya, dia akan simali ini setiap ikut nama surah lah. Dia akan surah, surah per surah. Kalau macam kalau letak situasi lainnya sikit, kita dah masuk dia ambil isu. Isu yang kata isu saja tu terkeluarkan saja tak ni lah. Tapi macam kalau macam tafsir, macam tafsir Ibn Kathir kan, kalau kita buka dia kan mula macam kalau contoh saya tunjukkan, contoh saya tunjukkan sini eh, saya tunjuk dekat sini contoh daripadanya eh, ni contoh mudah lah kalau kita nak tengok kita tafsir yang lain eh. Contoh dia mana Quran, Quran ulumuhu. Apa Quran ulumuhu? Al-Quran wa tafsir ulumuhu. Okey. Kemudian tafsir Quran. Okey, contoh dekat sini kan. Kita ambil satu kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari atau Qurtubi ke? Okey, kita buka kan. Bila kita buka tafsir ni, dia normally bila dia letakkan ayat-ayat Quran untuk ditafsirkan, contoh macam kita tengok sini eh. Suratul Baqarah. Okey. Eh, ini tafsir ni. Okey, isti'azah, bismillah, tafsir Fatihah. Ini contoh ini. Tengok. Suratul Baqarah. Ya, contoh Suratul Baqarah. Okey, macam kaedah yang dibuat oleh At-Tabari ni nampak dia terus lompat, dia tidak orang kata apa letakkan macam Ibn Kathir. Dia datang terus satu ayat kemudian dia bawa seluruh kitab. Okey. Kalau dia kata kalau sekiranya kita lihat contoh macam Ibn Kathir eh. Ibn Kathir tafsir Al-Quran Azim. Banyak kitab ni masalah tak nampak mana tu. Ya. Yeah? Tafsir Al-Quran Azim, tafsir Al-Quran Azim. Tafsir Al-Quran Azim. Mana dia? Cek mana dia kitab ni. Di sini ada satu cari lagi nak cepat sikit. Ni akilah kalau kita okey, ni ringkasan ni contohnya. Ringkasan yang kalau apa yang kita kelas malam kita belajar eh. Okey, contoh macam ni. Dan tafsir ni tafsir apa, tafsir contohnya surah Al-Baqarah ke benda kan. Dia akan nak tengok macam ni. Tengok. Macam contoh macam kita ambil kat sini kan. Surah Al-Baqarah dan tafsir ni tafsir apa, tafsir daripada tafsir Ibn Kathir. Ini ringkasan dia. Tapi kaedah dia buatnya itulah. Dia akan mulakan dengan macam dia ambil potongan kemudian dijelaskan. Dia ambil potongan kemudian dijelaskan. Dia tak ada macam, mungkin dia tak kaitkan dengan sebelum tu apa benda, apa cerita. Kadang-kadang dia sebutlah, dia kata macam oleh kerana Allah Taala dah baru cerita ini, sekarang Allah Taala pindah cerita sekian. Tapi as a whole picture of the surah tadi, kalau orang tu rajin baca semua sekali boleh dapat. Ulang 3-4 kali, Allah Ta'ala bercerita macam ni. Kalau dia kata dia tak rajin berulang, dia akan nampak macam portion ini untuk tajuk sekian, portion sekian tajuk sekian. Dia akan nampak berasingan. Macam dia buat sini kan, nampak ni kan, 3-4 ayat kemudian terang, 3-4 ayat kemudian terang. Dia ambil itu. Mana 10 ayat, ini kaedah lama. Memang para sahabat dahulu belajar macam ni. Tapi kita zaman sekarang ni orang kesibukan harian kan, macam-macam kerja kan, nak inilah, nak itulah, nak bayar rumah lah dan sebagainya, pening kepala cukai tanah, cukai ni. Lepas tu itu sebahagian lah. Itu yang apa, yang mubah. Lepas tu sibuk dengan apa, rancangan TV dan sebagainya, tak dan nak belajar Quran dengan cara yang macam tu. Actually that's the best way of tafsiran. Tapi oleh kerana itu kita ambil tafsir yang kata dia ringkaskan keseluruhan apa yang dalam surah-surah tersebut. Ni cara kaedah tafsir yang lama lah. Dia ambil 2 ayat, 3 ayat dia bahaskan. 3 ayat, 2 ayat dia baca tu, dia letak ayat Quran kemudian terangkan. Kemudian masuk bawah sikit ayat Quran kemudian terangkan. Faham eh? So konsep yang ini kita kata kaedah lama. Para ulama jelaskan, hatta Imam At-Tabari eh, Jami' Ahkam Ahkam Quran, antara tafsir yang awal, bahkan Ibn Kathir yang hidup 700 tahun 700 Hijrah eh, dia sendiri pun kita kata apa, dia kita panggil apa, dia sebagai orang kata apa, orang yang hebat dalam tafsir eh, 700 lebih, dia terpaksa merujuk orang sebelumnya. Antara orang rujukan dia adalah Imam At-Tabari. Imam At-Tabari, kita biasanya para ulama tak mengajar kita Imam At-Tabari ini pasal apa? Bukan pasal kitab tak bagus, tapi kerana orang yang tak belajar hadis, kalau belajar kitab tafsir berkenaan, dia akan pening kepala. Even actually masa kita belajar tafsir ni tanpa ringkasan kan, letak semua sanad-sanad hadis, semua orang jadi macam kelengkabut, kita bincang apa. Originally, essentially bagi pelajar agama, pelajar yang belajar bahasa Arab atau belajar ulumul Quran atau ulumul hadis, periwayatan yang banyak berkenaan dengan tafsiran satu ayat tadi daripada Nabi SAW adalah benda yang bagus. Bahkan benda tu akan memperkembangkan dia punya apa, kemampuan untuk berfikir, kemampuan dia untuk apa, untuk membahaskan apa tajuk-tajuk Al-Quran. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Ha ni ah contoh ni. Ni eh. Ini Qurtubi. Ini Imam Qurtubi punya.
Kalau yang ni besar, dalam berapa jilid? 24 jilid. Sekarang ni kitab besar-besar. Mana dia? Tafsir Al-Qurtubi. Ha ni, ha ni. Contoh gini. Jamil Ahkam Al-Quran kan? Maksud salah. Ini Qurtubi eh. Qurtubi. Kalau Tabari ada lain sikit. Tafsir Tabari mana entah ni. Cek eh. Tabari. Cara paling cepat. Cara paling cepat cara dia cari ni tu. Okey tak? Contoh sini kan ada 24 jilid ke 25 jilid. Ini yang cetakan ni tak. Jadi apa macam apa Imam Tabari dia hidup awal 224 Hijrah sampai 310. Masa zaman dia dengan Imam Bukhari dan sebagainya dekat hampir. Hatta dengan para tabi'in apa para tabi' tabi'in actually dia dekat. Jadi Imam Tabari dia di antara rujukan dan tajuk tafsir ni. Ni tengok apa dia apa Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dia tahun 224 dia lahir, dia mati 310 Hijrah. Hijrah mana awal. Dan dia jadi dalam tajuk tafsiran Al-Quran Karim memang banyak para ulama memang rujuk pada dia. Cara-cara dia susun macam itulah. Dia akan susun ayat Quran kemudian dia sambung. Dia akan letakkan macam tu sebenarnya portion dia. So jadi tafsir maudhu'i yang kita sedang ambil sekarang ni dia berbeza sikit. Kita tak tumpu kepada apa Quran, apa ayat per ayat. Kita tumpu whole picture. Faham tak? Kita akan masuk tafsiran ringkas berkenaan dengan setiap ayat berkenaan yang apa hadis yang datang. Tetapi kita tak akan tumpu berkenaan dengan ayat itu sendiri. Kita nakkan the whole picture of the surah. Dan bagi kita bincangkan nanti, kita nanti sampai pada apa tengah-tengah surah Fatihah ni, nanti kita akan nampak macam mana kenapa surah Fatihah ni nama dia dinamakan sebagai Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, Sabul Masani. Kenapa nama dia macam tu? Dan surah Solah kita bincang pun benda kita bincangkan. Dan kita baru ni sampai kepada tajuk berkenaan nama-nama surah Fatihah. Dan kita dah ambil nama pertama dan kedua itu Fatihah, Al-Fatihah dan Fatihatul Kitab. Kemudian nama ketiga dia itu Ummul Kitab. Nama Ummul Kitab. Kemudian Ummul Quran, pun kita bincangkan hadis mana, dalil mana mengatakan dia dinamakan Ummul Quran. Kemudian kelima Sab'ul Masani, tujuh yang berulang, okey. Ummul tujuh berulang Sab'ul Masani. Dan kita ambil yang terakhir itu adalah Suratul Salah. Suratul Salah. Nama Fatihahnya adalah Surah As-Salah. Suratul Salah. Pasal dalam hadis yang datang daripada Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, bila mana Abu Hurairah anhu, sebenarnya hadis ini digunakan oleh para ulama yang mewajibkan baca Fatihah, dia letakkan ni hadis ini sebagai sandaran antaranya. Dan bahkan apa kata makmum bersama imam pun dia kata dia kena baca sebab alasannya kerana hadis ini. Jadi Abu Hurairah anhu dia ceritakan hadis ini bila dia kata bila orang kata tanya pada dia masalah kena baca Quran makmum kan ikut imam agak kena baca juga kat belakang. So untuk emphasize kata kena, Abu Hurairah datangkan riwayat hadis ini, dia beritahu bahawa kisah bagaimana Rasulullah SAW menyatakan Allah Ta'ala kata, aku bahagikan di antara aku dengan diri, di antara diriku dengan hambaku solat itu kepada dua bahagian. Mana bila hambaku kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, maka aku pun kata Hamidani Abdi, hamba aku puji aku. Kemudian bila hambaku, bila seorang hamba itu berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala kata Asna Alayya Abdi, hamba aku sanjung aku. Dan bila hamba itu kata Maliki Yawmiddin, lepas tu Allah Ta'ala akan jawab Majjalani Abdi, hamba aku mengagungkan aku. Lepas tu bila hamba tu kata Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ataupun tadi apa Maliki Yawmiddin tadi dua, Majjalani Abdi, hamba aku agungkan aku, ataupun Fawwada ilayya Abdi, mana hamba aku serah diri padaku. Dan bila seorang hamba tu kata Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, hanya di kau kami sembah, hanya di kau kami minta pertolongan, maka Allah Ta'ala akan jawab Hada baini wa baina Abdi wali Abdi masa'al, ini apa yang diantara untuk diantara aku dan hamba ku, ini perjanjian dia. Okay? Dan untuk hamba ku apa dia minta. Dan bila seorang hamba tu kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah Ta'ala akan jawab hadza li abdi, ini untuk hamba ku wali abdi masa'al, dan untuk hamba ku apa dia nak minta, apa dia nak minta diberikan. Ni mungkin dalil tu yang datang kenapa nak doa pakai baca Fatihah. Faham tak? Kali kan kita nak berdoa tak disyaratkan baca Fatihah, tapi oleh kerana akhir lafaz hadis berkenaan, Allah Ta'ala kata hadza li abdi wali abdi masal, ini untuk hamba ku dan untuk hamba ku apa yang hamba ku nak minta. So, jadi di situ kan kita kata amin, dan amin kita tadi untuk masalah hidayah. Bukit kita boleh berdoa untuk benda lain tapi waktu lain lah. Ketika sujud nanti ada waktu dia sebelum bagi salam, lepas tahiyat pun waktu yang dibenarkan doa, maka doalah di situ. Adapun ketika Fatihah tadi tumpu kepada masalah hidayah. Mana apa benda konteks ayat Quran untuk tajuk tertentu, tumpu kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan ia untuknya. Jangan kita alihkan dahulu.
Ni kadang kita alihkan awal-awal lagi. Mana Fatihah tu kita kita blur. Hidayah tak nak. Kita cuma nak apa? Nak duduk peksa. Atau kita tak nak yang tu, nak beli kereta. Atau tak nak yang tu, nak rumah. Kita lupa konteks sebenar ayat tadi turunkan untuk tajuk berkenaan. Jadi kita kata untuk tajuk hidayah tadi, bukannya tajuk tajuk yang lain. Faham eh? Baik, hari ni kita masuk ke tajuk nama terakhir surah surah apa? Surah Fatihah. Tengok muka surat nombor 10. Nombor 10 eh. Baik. Yang ketujuh, berkata pengarang buku, pengarang-pengarang, bukan pengarang, pengarang-pengarang, dia ramai. Pengarang-pengarang buku kita, Hafizahumullah, surah Ruqyah. Nama ketujuh bagi surah Fatihah adalah surah Ruqyah. Surah Ruqyah. Bukan Ruqayah, bukan Ruqayah. Ruqyah, maknanya jampi. Surah jampi. Dalam dua kitab sahih, itu sahih Bukhari dan sahih Muslim, daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, kunna fi masirin lana, kami dahulu berdalam perjalanan kami, fanazalna, lalu kami pun singgah. Faja'at jariyatun, lalu datang seorang wanita, faqalat, lalu berkenaan berkata, inna sayyidul hayyi salim, sebenarnya tuan atau ketua kampung penghulu kampung ni salim. Actually ini cara apa, salim ni bukan asal maksud salim ni selamat, sejahtera. Tapi sebenarnya ini kaedah macam mana dikatakan oleh orang zaman dulu, kita orang sakit kita sebut the opposite. Sebagai apa, hoping that bila kita sebut benda berkenaan dia akan jadi selamat. Macam macam orang yang buta dipanggil basir. Kadang-kadang. Faham tak? Dia tak panggil kata dia pasal apa, pasal orang-orang berkenaan di diharapkan dengan kata-kata tadi dia di apa, diberikan apa, penyembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi apa datang perempuan daripada kabilah berkenaan jumpa para sahabat dan berkata apa, dia kata sebenarnya ketua apa, penghulu kabilah ni salim, maknanya sejahtera, bukan sejahtera, mana dia kena patut ular sebenarnya, dia disengat, tapi lafaz dia digunakan untuk apa, untuk minta supaya Allah Taala sembuhkan dia. Anyway, bila lafaz berkenaan datang, dan sebenarnya para sahabat dan kisah ni, hadis ni banyak riwayat apa, bentuk lafaz dia. Dan kisah dia sebenarnya panjang sikit dan pendek, ada pendek ada panjang daripada dua yang lain. Dan kesimpulannya macam ni, mereka sebenarnya duduk berkampung, berkemah di luar kampung berkenaan kerana orang kampung berkenaan tak nak terima mereka jadi tetamu. Dan zaman dahulu orang-orang Arab ni bila kita kata perkampungan dan sebagainya akan berkubu, biasanya akan ada kawasan dalam kawasan tertentu tertutup. So jadi bila macam pernah tengok cerita filem-filem dulu kan, dia ada apa, satu bandar kan, nak masuk bandar tu ada timing. Semua orang yang datang melintas apa, berkelana, berjalan musafir, kalau berlintas kampung-kampung mana, dibenarkan untuk masuk. Itu hak mereka sebagai orang-orang yang tetamu, pagi tetamu 3 hari tu, itu dah dia. Kan bila masuk tu masuk mana-mana rumah tak? Kampung kita tu, orang tu dia datang dari luar, daripada tempat-tempat lain jauh. So dia ada destinasi lain dia nak pergi, tapi dia kena stranded kat kampung kita. Tersangkut situ, kena beli apa, ambil bekalan dan sebagainya. Maka kita sebagai tuan punya tempat mesti beri izin mereka 3 hari. Itu hak. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri, mana bukan kita masuk rumah dia, tapi untuk boleh tumpang di situ, kalau ada air boleh gunakan dan sebagainya. So jadi para sahabat bila pergi singgah lalu ke kampung berkenaan, dan adat Arab memang benarkan benda berkenaan. Tapi oleh kerana kampung berkenaan tak benarkan, tak tahu lah, mungkin kerana mereka Muslim, wallahu ta'ala alam. Tapi pasal kita kata memang diorang tak dibenarkan masuk. Mana orang-orang kampung tadi tak nak layan mereka, tak nak terima mereka sebagai tetamu. Tak nak benarkan mereka masuk kampung berkenaan. Dan akhirnya para sahabat berkhemah di luar daripada kampung tersebut. Tapi tengah-tengah malam, tiba-tiba datang seorang wanita itulah, kanak-kanak perempuan daripada kampung tersebut, yang datang dan beritahu bahawa tuan punya tuan apa, penghulu kampung berkenaan kena patut ular, disengat . Jadi dia datang untuk minta ada tak siapa tolong, pasal orang-orang kampung tadi hilang. Wa inna nafarana ghaibun, dan sebenarnya rombongan kami, orang-orang besar dengan kami ini hilang, tak ada. Jadi ada tak dengan kamu? Fahal minkum raq, adakah dengan kamu ni orang yang apa? Bukan rock. Maksud dia rockin, mana orang yang boleh menjampi. Ada tak orang dengan kamu yang boleh menjampi? Jadi budak ni jadi wakil untuk minta tolong. Jadi faqama ma'aha rajulun ma kunna nak bunuhu biruqyatin. Lalu bangun bersama-sama pergi bersama budak perempuan kecil, budak jariah tadi, budak perempuan tadi, seorang lelaki di kalangan kami. Rajulun ma kunna nak bunuhu biruqyah. Kami itu tak sangka, tak pernah fikirkan bahawa dia ni berjampi-jampi. No such thing, tak pernah dengar pun dia pernah berjampi. Faraqahu, lalu lelaki berkenaan pergi jampi kutu kampung tadi. Fabara'a, lalu kutu kampung tadi pun apa?
sembuh, sembuh. Kemudian dijampi dan sembuh. Fa'amarahu bi thalathi rasyatan. Lalu diperintahkan oleh ketua kampung tadi kepada untuk sahabat berkenaan, 30 ekor kambing diberikan kepada ni. Dan riwayat datang, actually dua riwayat datang. Satu riwayat datang, diorang letakkan syarat kepada ketua kampung tadi kerana ialah tadi kami nak masuk tak nak bagi. Okay, sekarang ni nasib kami sembuhkan boleh. Tapi kalau kami sembuhkan, kena bagi sekian-sekian banyak kambing. Kisah kata diorang sini tuntut, satu kisah datang diberikan 30 ekor kambing. Macam tu saja. Dan wasaqana labana, dan ketua kampung tadi pun apa beri minum kepada kami susu. Dengan sebabnya sahabat tadi datang pergi jampi, 30 ekor kambing dapat kat dia dan juga susu, dapat susu. Falamma raja'a, lalu bila pulang saja, balik saja kawan sahabat tadi kepada kawan-kawan yang lain ni, qulna lahu, kami kata pada dia, akunta tuhsinu ruqyatan, adakah kau ni boleh reti berjampi-jampi? Akunta tarki, ataupun kau dahulu pernah berjampi? Kau pandai menjampi ke? Pernah dulu menjampi ke? Kawan-kawan dia tanya. Qala la. Ni sahabat ni kata apa? Tak ada. Ni Nabi tak hadir . Ni para sahabat je, rombongan mereka je. Qala la. Dia kata tak ada. Ma raqaitu. Aku tak ada jampi tadi pun. Melainkan illa bi ummil kitab. Kecuali dengan ummil kitab je. Kita dengan Fatihah. Qulna. La tuhdithu syai'an hatta na'ti au nas'alan Nabi SAW. Jadi mereka lepas daripada dapat tahu bahawa sahabat kawan ni pergi berjampi pakai Fatihah, maka di situ tiba-tiba diorang pun macam, okey, jangan makan kambing ni. Jangan makan apa. Jangan buat apa-apa. La tuhdithu syai'an. Jangan buat apa-apa. Sehingga kita datang atau kita bertanya pada Nabi SAW. Pasal apa? Diorang bimbang takut kerana salah. Kerana menggunakan apa? Al-Fatihah atau Al-Quran untuk menjampi. Sahabat tadi dia menjampi pakai surah berkenaan. Okay, dan kita kata dalam konteks ini perbuatan dia menyampi tadi pasal dia baca apa saja yang dia nak je, dia kata just dia pilih, dia terus macam apa benda nak jampi, dia pun baca Fatihah dan dia bagi. Mana tak ada dia tentukan, bahkan kita baca bawah ni lagi. Dia kata falamma qadimna lil madinata, bila kami sampai ke Madinah, zakarnahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami sebut lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami sebut kisah ni, kisah lelaki ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ceritalah, kami tak ada, ya Rasulullah, kami tak bagi kambing dan sebagainya, kami tak makan pun kerana bimbangkan takut ada salah dan sebagainya. So, jadi para sahabat apa semua tak buat apa, jadi diorang cerita kepada Nabi untuk penyelesaian. Nabi SAW pun nyatakan apa? Wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Dan apakah yang menjadikan dia tahu bahawa itu Fatihah tu adalah ruqyah? Siapa yang kata pada dia? Siapa ajar dia? Dia kata. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu? Dia kata. Maksudnya persoalan ni bukan engkar, maksud dia macam mengiyakan apa yang dikata. Dan bahkan Nabi kata apa? Aqsimu wadribu li bisahmin. Nabi kata agih-agihkanlah kambing berkenaan dan buatkan untuk aku satu bahagian. Aku nak satu bahagian. Mana daripada 30 ekor kambing tadi, Nabi pun dapat bahagian juga. Sahabat tadi berkongsi, Nabi pun masuk ke sama nama Nabi SAW dalam kisah berkenaan. Jadi itu kata lain, kerana apa? Kerana Nabi kata, Nabi bukan bertanya berkenaan dengan mana dia tahu surah tu surah jampi, macam kita kata, apa sal dia buat macam tu, bukan? Nabi tanya tu dalam keadaan apa? Rasa takjub. Macam mana dia tahu benda berkenaan adalah jampi. Jadi Nabi kata kepada para sahabat yang lain, agih-agihkanlah. So nama dalam ketika itu Nabi kata, siapa mana beritahu ini adalah ruqyah. Jadi ruqyah tadi menjadi nama untuk surah Al-Fatihah. Kerana apa? Kerana perbuatan sahabat Nabi tadi. Dan bahkan dalam perkara ni kena perhatikan balik . Jangan kita kata bahawa perbuatan para sahabat sahabat Nabi tadi menjadi apa, contoh macam kita boleh mandai dalam agama. Jawapannya tidak. Kerana memang Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi ada sebut berkenaan dengan da'u mardakum bil Quran wa sadaqah. Sembuhkanlah orang sakit dengan kamu dengan Quran dan sadaqah. Ini adalah lafaz lain yang Nabi sini arahkan. Tapi cara penggunaan dia, Nabi tak tentukan mana satu, mana ayat, mana surah. Faham tak? Dari segi, tapi tajuk dia Nabi sendiri memang pernah melafazkan da'u mardakum bil Quran wa sadaqah. Sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kamu ni dengan Quran dan juga sedekah. Jadi kalau bila Nabi sebut macam tu, konteks pemahaman di kalangan para sahabat akan berbeza. Tapi bila ada yang faham, fahamlah. Yang tak faham mungkin jadi kes macam tadi, dia dah buat dan orang dah sembuh, dapat kambing, dia orang tak nak makan. Sebab dia kata macam salah ni. Kan takkan Quran digunakan barang cari makan? Ada orang nampak macam tu. Takkan Quran digunakan barang sebagai barang cari makan. Nama kita banyak jadi kes. Contoh macam baca Quran dalam kubur pun dapat bayar. Baca Yasin untuk orang pun bayar juga. Tak bayar orang tak datang. Kan? Siapa nak datang? Ajak-ajak datang kata macam, terima kasih bagi biskut kering. Tak datang dah orang lepas tu rumah kita untuk baca Quran.
atau buat sebagainya. Jadi konsep masalah pembayaran itu timbul. Tapi dalam tajuk pembelajaran dan yang lain tu, apa satu benda lain, tajuk berjampi ni tadi berdasar hadis inilah dibenarkan untuk orang yang menjampi orang untuk minta upah. Berdasar hadis ini. Mana berdasar hadis ini? Dan bahkan lafaz yang lain datang, Nabi kata apa? Inna aqama akhastum alaihi ajra kitab Allah. Sebenarnya benda paling layak kamu ambil upah di atasnya adalah kitab Allah. Lafaz itu datang bukan masalah pembelajaran. Tapi lafaz itu datang dalam masalah penjampian. Menjampi-jampi. Bukan dalam tajuk berkenaan dengan mengajar. Bahkan dalam tajuk mengajar, Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi SAW, yang menjadi guru Al-Quran ketika Nabi hidup, pernah dia sekali nak dihadiahkan dengan busar panah. Busar panah, eh? Busar panah. Lalu bagi Nabi SAW, apa bila dia cerita pada Nabi, dia kata, Rasulullah, aku ajarkan Al-Quran, lalu ada orang hadiahkan aku busar panah. So, Nabi SAW kata, dia tak ambil. Tapi Nabi kata apa? In akhastaha, kalau kau ambil busar panah tadi, akhastakau seminar, kau ambil satu busar panah daripada api neraka. So, ini macam peringatan, macam satu ugutan, eh, berkenaan tajuk masalah mengajarkan Al-Quran dengan pembayaran. Di sini khilaf yang besar. Maksudnya para ulama kata kalau dihadiahkan tak apa, kalau dia kata tentukan tak boleh. Pasal kena konsep dia, konsep dia adalah mana ayat-ayat Quran tadi. Kita memang wajib sampaikan. Bukan sunat, bukan harus. Bukan kalau kita ada lebih orang tak tahu, kita macam bangga sorang-sorang, macam duduk sorang-sorang khayal, sengih. Oh, aku tahu orang tak tahu. Tak ada dalam Islam macam tu. Bahkan bila kita tahu berkenaan panduan Al-Quran, hidayah Al-Quran, wajib kita sampaikan. Dan bahkan kita menjadi pewaris apa pewaris kepada apa, bahkan para, macam para ulama atau ustaz-ustaz ni, bila dia terima apa jadi apa nak memegang apa pewarisan kenabian, eh, waris nak, tak jadi nabi tapi warasatul anbiya, itu para ulama kan. Nabi kata para anbiya tidak mewariskan harta, tapi diwariskan apa? Ilmu. So ilmu tadi mesti sampaikan, bukannya mesti simpan. Dan bahkan peliklah bila kita kata tak boleh sampaikan. Itu problem di sini, timbul tajuk, eh, timbul tajuk besar. Dan pembahasan berkenaan masalah apa upah tak upah ni, kalau anda kata memanglah kita kata, apa sebab perbincangan yang panjang, setengah para ulama kata yalah, kalau kita orang hadiahkan kita terima tak mengapa. Tapi macam tadilah kisah Ubay bin Ka'ab tadi agak masalah lah, dia tak menyokong berkenaan masalah tu pasal bimbang nanti last sekali menjadi tradisi. Even zaman kita sekarang ni belajar Quran pun macam tradisi payah. Kerana apa? Kerana ni kalau anda kata kita considerate kan orang berkenaan datang jauh sebagainya, kita ni still bagi atas kita mungkin kita cakap, tapi atas orang berkenaan niat dia kena jaga. Pasal silap langkah pengajaran dia untuk Al-Quran tadi, sedangkan Nabi kata khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan sampaikan Al-Quran tadi kan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, dia orang sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran tu balik. Dia the best first person among you, Nabi kata khairukum. Maknanya gini dalam umat Islam ni, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan menyampaikannya semula, yang mengajarkan dia semula. Ini it's the best. Tapi dalam masa yang sama, bila timbul masalah materialistik dan sebagainya, di sini ada sekatan agama. Bimbang takut kita akan rosak niat. Bimbang last sekali kita akan apa? Last sekali Quran tak boleh dipelajari oleh orang yang ada duit saja. Sedangkan zaman Nabi SAW dahulu, Quran tu disampaikan kepada orang kaya, orang miskin, orang sakit ke orang tak sakit ke, orang apa ada kasta tak kasta, hamba ke dan sebagainya, semua dapat. Semua dapat Al-Quran. Ini bukannya hanya khas kepada golongan tertentu saja. Bukan ada macam tu macam ah, tamantun saja. Contohnya kan kita, oh, siapa bayar boleh belajar kami, tak belajar tak boleh. Ah, ini konsep yang salah. Ini konsep yang salah. Sebab kenapa kita cuba di sini untuk try apa jadikan minima penggunaan. Mana kalau orang kata nak masukkan duit dalam box, kita box. Tapi kalau kita letakkan yuran tu, kita elakkan. Sebab bimbang dan takut nanti benda tu pergantungan dengan benda berkenaan menyebabkan apa? Kita macam jadi berkira dengan menyampaikan agama. Sedangkan Allah Taala wajibkan kita menyampaikan agama. Bukan sunat, bukan harus, wajib. Wajib. Dah tahu, wajib sampaikan. Tak tahu, kena wajib belajar. So, jadi kita kata, bila keadaan sebut berlaku, maka konteks orang kata upah dalam apa pembelajaran Al-Quran Karim dan sebagainya, kita jaga-jaga sikit bab ni. Kena teliti betul-betul. Mana bagi atas orang memberi, mungkin dia terlepas. Dia tak ada masalah. Atas penerima. Dan kita kadang-kadang sayang guru kita. Antara sayang guru kita, jangan bagi dia masuk neraka. Faham? Dan dengan dia tak pasal nanti rosak niat dia. Macam bila Nabi SAW sendiri, bila Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim, seorang lelaki puji seorang lagi depan orang ramai, depan diri dia sendiri. So Nabi kata dia baling pasir dan sebagainya kepada orang yang memuji tadi. Dah sumbat mulut dengan pasir. Pasal kata-kata dia luar daripada tajuk berkenaan, tak ada masalah. Kita nampak kosong. Tapi Nabi kata, kau jangan bantu syaitan kat atas saudara kau. Mana bila kita puji dia depan orang ramai macam, dia ni lah bagus sekali dia macam, astagfirullahalazim. Kalau dia tak astagfirullahalazim, dia kata apa? Dia dia hurt je sikit, ah habis.
Ah, syaitan pun gundang-gundang kat dalam, dia pun naik atas. Lepas tu jangan cakap lah. Ah, ini bahaya dia. Pujian, sanjungan dan sebagainya. So, jadi Nabi, itu macam benda bagus. Kita macam encourage dia ikut dalam bahasa, memang bagus lah, encourage. Even actually dalam psikologi, dia kata bagus. Kan bila anak puji-puji kan. Puji keadaan tentu, contoh macam apa kita kata kena jaga. Nak puji boleh, tapi macam mana cara puji? Pasal Nabi SAW sini nampak ada pujian. Nabi puji orang tentu, sahabat Nabi depan orang lain ada. Tapi ada kalanya juga bila ada orang puji orang lain depan orang lain, depan-depan macam tu, Nabi kata jangan. Nampak tak? Dia consideration tadi, dia ada limit dia. Pasal masalah gangguan atau tidak, orang puji tu siapa. Macam kalau Abu Bakar Siddiq dipuji oleh Rasulullah SAW, kadang-kadang depan orang ramai. Adakah Nabi bantu ke atas dia syaitan? Tak. Kan? Tapi bila ada orang puji orang lain depan Nabi SAW, Nabi kata jangan. Kenapa? Kenapa pujian yang direct depan-depan tadi akan kadang merosakkan keadaan hati dalaman seorang itu. Apatah lagi kalau depan khalayak ramai. Jadi kita kata benda berkenaan kena elakkan. Apa keadaan sekalipun, kita kata macam itulah. Kita kata hadis yang datang ni berkenaan dengan nama Al-Fatihah ni antara dikenali sebagai ruqyah ataupun jampi, berdasarkan kisah sahabat Nabi SAW yang apa menjampi orang dengan sebab orang kata apa, menyembuhkan orang tu daripada penyakit fizikal. Penyakit fizikal itu kena patuk dengan ular, sengat yang binatang berbisa. Sebab sahabat-sahabat tadi dibacakan, ya saya tunjuk nanti macam mana nak jampi air. Semua boleh jampi air, tak ada kena ustaz je sebenarnya. Jampi air ni mudah. Tapi orang kita macam tak ada, ustaz je tahu. Tak. Dan sahabat Nabi tadi orang kata kami tak tahu pun dia ni seorang yang berjampi. Tapi in the end dia jampi dengan Fatihah dan orang tu sembuh. Dan kita kena ingat, penyembuhan berdasarkan macam baca Quran dan sebagainya. Sembuh atau tidak, kita itu ini kita ikhtiar. Pergi Womoh tu itu sesat. Kan? Pergi Womoh, panjat bukit, betapa, masuk lubang ni, cari limau lelang dan sebagainya, sesat. Okay. Tapi bila mengubat dengan Al-Quran, memang Nabi lafazkan. Nabi kata, da'u mardakum bil-Quran wa sadaqah. Semukan orang yang sakit dengan kamu, dengan kamu ni, orang sakit, semukan mereka dengan Quran dan juga sedekah. Cara semua Quran tadi, bacakan Quran padanya. Boleh, pasal Nabi sendiri pun kadang, apa macam Aisyah radhiallahu anha, bila mana Rasulullah SAW dah sakit, tak boleh nak bergerak sangat, badan tak ni, Aisyah akan bacakan Al-Quran di tangan, kepada tangan baginda SAW, dan Aisyah gerakkan ke seluruh badan Nabi SAW. Kerana untuk apa? Untuk pasal daripada tangan dia sendiri, balik tangan Nabi. Maksud dia, dia bacakan, dia disapu kepada badan Nabi SAW. Okay, tapi kita kata perbuatan tadi, kerana apa? Kerana memang Al-Quran tadi antara penyembuhan, dan kita akan baca macam ni. Tapi dan limit penyembuhan Al-Quran ni dengan apa, berjamping dengan Al-Quran ni, dia adalah tidak ada limit ayat mana. Itu tajuk dia. Kalau nak tahu orang tu betul jampi ikut syariat Islam, dia tak ada tentukan ayat ini penyakit sekian, ayat ini penyakit sekian. Dia sebut macam tu, dia salah. As long as tak sebut. Kalau dia sebut je, baca surah mana-mana, silakan. Tapi dia tentukan surah ini untuk penyakit kanser, surah ini penyakit sekian, dia masalah. Pasal dia perlukan dalil. Kerana benda tu benda ghaib. Pasal kita kata macam Nabi SAW mengatakan berkenaan dengan ayat surah Kahfi, ada kaitan dengan apa? Melindungi orang yang membacanya daripada fitnah Dajjal. 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Okay? Jadi kita kata lafaz hadis yang datang tadi memberitahu secara ghaib, bahawa secara wahyu, bahawa surah ini ada kegunaannya untuk sekian. Ataupun contoh macam suratul ayatul kursi datang, Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata barang siapa baca ayatul kursi di awal pagi, maka sepanjang siang dia, awal pagi maksud dia subuh tadi, bukan pukul 9 subuh gajah tu, mana subuh dinosaur tu, time tu baru nak baca apa, ikut dah awal tadi, okay? Awal tadi dibaca ketika lepas solat subuh tu, sebelum matahari terbit dibaca, maka sepanjang siang tu Nabi kata dipelihara dia daripada jin. Kemudian barang siapa yang baca di awal apa malam, malam petang lepas asar, sebelum malam menjelma, dia baca suratul ayatul kursi, bukan surah ayatul kursi, maka sepanjang malam dia akan dipelihara daripada jin. Lapan hadis Nabi. Ataupun surah Al-Baqarah memberi kesan. Nanti kita akan belajar tentang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni untuk menghalau syaitan daripada dalam rumah kita. Nabi kata kena baca surah Al-Baqarah. So ini ghaib. Maksudnya Nabi beritahu, kerana Nabi utusan Allah Ta'ala, signifikan berkenaan dengan itu menjadi atau tidak menjadi, kita terus sami'na wa ata'na, kerana Nabi yang kata. Di mana duduk, di mana ruang tadi, tak, kita tahu. Kita, Nabi kata kita sami'na wa ata'na. Pasal Nabi tahu wahyu. Nabi terima wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi pengertian Al-Quran atau ayat Quran tadi tanggung tugasan apa, Nabi tahu. Tapi kalau kita tak tahu tugasan apa ayat berkenaan, kita tanggungkan ke atas dia. Sama seperti buatan apa tahu? Ni. Pen guna untuk apa? Tulis. Datang orang guna tolak kereta. Macam kita, kita turun bawah, ni ada orang tu. Bang, tolong tolak kereta saya tak start ni. Kejap-kejap saya ambil pen ke atas.
Ada signifikan gunakan. Pen untuk apa? Please. Datang guna untuk tuak kereta. Baik, okay. Jadi Al-Quran, contohnya Al-Quran tu datang untuk contohnya hidayah, untuk contohnya kisah berkenaan dengan orang-orang terdahulu, atau contoh macam ayat datang untuk tentang contoh macam Al-Quran perkhabaran. Contoh macam Al-Quran ceritakan berkenaan dengan Sulaiman. Al-Quran kata apa? Walanna lahul hadid, walanna lahul hadid. Dan kami lembutkan untuk Sulaiman, untuk Daud besi. Besi itu dilembutkan baginya, dia boleh ambil besi itu, dia pintar-pintar suka hati dia aje. Lafaz ini datang untuk apa, beritahu? Beritahu apa? Beritahu kan? Pemberitahuan bahawa Daud AS kami lembutkan untuknya. Datang orang kita, dia ambil ayat tu, dia pun duduk dekat pokok, kemudian dia duduk baca wa'alanna lahul hadid, wa'alanna lahul hadid, wa'alanna lahul hadid. Mana ayat tadi tak ada tanggungan berkenaan dengan untuk bagi tahu macam tu. Kalau ayat datang berkenaan doa, macam doa Adam AS. Contohnya Adam AS ketika dia berdoa kan, bila dia dikeluarkan syurga kan, dia kata Rabbana zalamna anfusana. Tanggungan doa tadi apa? Minta taubat, minta ampun Allah Ta'ala. Tanggungan ya. Atau contoh macam dalam surah Al-Qasas, kisah doa Musa AS. Musa ketika berdoa, duduk bawah pokok, lepas tolong budak perempuan dua orang yang apa, datang cari air tu, kan dia duduk Allah Ta'ala fatawala ila zilli. Lalu dia, Musa lepas tu dia pun pergi beralih ke bawah teduhan. Lepas tu dia kata apa? Rabbi qala wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku kepada apa yang kau turunkan daripada kebaikan amat-amat perlukan. Ayat tadi apa? Berkenaan dengan tajuk bila mana dia apa? Lapar. So kalau kita gunakan konteks yang sama dalam keadaan kelaparan, kita baca tak ada masalah, pasal ayat tu doa tu, lafaz tu tanggung, meaning the same. Faham tak? The same meaning, the same purpose, the same usage. Atau kita dapat anak, macam kata-kata Maryam kepada dia doa, bila apa, mak pada Maryam. Mak pada Maryam, dia doa. Apa, bila Maryam lahir je, dia kata inni u'idhuha wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Atau kalau orang tergunakan lafaz tadi dan digunakan untuk apa, anak dia lahir dan sebagainya. Tapi kalau u'idhuha tu untuk perempuan lah. Kalau lelaki u'idhuhu. Janganlah tak belajar pula. Kata kan dia u'idhuha, pegang anak lelaki. Ali bin Ahmad dia cuma inni u'idhuha wa dhurriyyataha. Ha tu untuk perempuan, bukan hu untuk lelaki ya. Faham eh? So konsep dia kena tukarlah. Tapi anyway, bila kita doa, katakan lafaz tadi lafaz Quran, kena dengan apa tau? Kena dengan apa, dia punya konteks. Contoh macam doa naik kenderaan. Kan doa naik kenderaan yang sebenarnya kita baca tu sebenarnya datang daripada doa siapa? Ha? Dalam Al-Quran Karim Allah tersebut berkenaan tajuk tadi. Bila kata subhan apa ayat tu datang. Mana bila orang tu datang ni, Nabi ayat tu dari Quran. Tapi datang konteks menunggang kenderaan. So any kenderaan kita tunggang, kita baca doa tersebut. Kena dengan konteks dia. Faham tak? So any ayat Quran yang kena dengan konteks dan sebagainya, dengan tu kita pakai, tak ada masalah. Tak kena dengan konteks, kita hanya pakai. Contoh macam saya kata tadi, wa'alanna lahul hadith. It's actually tak ada purpose pun kaitan. Allah Ta'ala tengah cerita tentang kisah apa, kisah-kisah Nabi Daud AS. Datang kita ambil, kita duduk bawah pokok, wa'alanna lahul hadith, wa'alanna lahul hadith, wa'alanna lahul hadith, wa'alanna. Kan, apa-apa, Tok Guru kata 70,000 kali. Lepas tu test, pegang mesti. Oh, jadilah. Okay, ada pun contoh lain macam, dia saya ingat seorang ustaz saya. Tapi dia actually in the end of life dia tak adalah, dia tak beramalkan benda, dia buang semua sekali. Ibarat bila kawan-kawan saya, ada kawan-kawan saya urge. Dia kata, kau pergi lah, pasal saya rapat. Saya tak faham juga macam orang kata anak angkat, bapa angkat ni macam mana sebenarnya. Dia mesti tinggal kat rumah orang tu ke? Tak juga kan? Macam orang kata saya duduk dulu, dia kata macam tu lah, bapa angkat dia lah tu. Macam tu, tapi saya tak pernah macam ucaran, saya adalah anak angkat awak. Dia kata, tak ada pun upacara ritual tu. Tapi ini anyway, tajuk tersebut, mana orang tu saya rapat dengan ustaz berkenaan. Maka dia pernah marah bila saya belajar silat kan, dan sebagainya. Dia telefon bapak saya, dia marah. Dia marah lah, dia tegur. Dalam kelas, kita datang kelas pun tak pandang muka. Pasal belajar benda kemukan. Bagi dia benda tu kemukan. Dia kata mengarut, dia kata. Jadi anyway, ada kawan saya kata, pergilah jumpa minta kemukan benda ni, benda tu, ilmu ini, ilmu itu. Dia kata dengan saya, pergi belajar Nahu Sorof tu. Belajar bahasa Arab. Lagi elok dia belajar benda kemukan, dia kata. Pergi belajar benda tu dulu, dia kata. Saya pun saya diam lagi lah, dia kata. Lepas tu saya tinggal, lepas tu saya tak buat lah benda tu. Anyway, ustaz ni, dia ketika awal hidup, dia memang terkenal lah. Benda-benda pelik-pelik ni, macam batu sungai dia pegang boleh permata. Ya, hebat. Kan? Mana kalau, yang kisah dia, kalau tetak dia dengan parang, dia akan hilang. Dia beralih. Okay. Cerita dia, okay. Ini cerita oleh ustaz yang seorang lagi. Kata dia tu amalkan membaca Sabaqal Mufarridun. Actually, this is actually lafaz hadis Nabi.
lafaz hadis Nabi yang menceritakan orang yang mufarridun, yang mengesakan Allah Ta'ala akan mendahului orang-orang lain dalam pergi masuk syurga, maksud dia. Dia akan mufarridun, orang macam tu akan bersendirian mengatakan Allah Ta'ala dan sebagainya, dia akan cepat sampai. Ada pun orang yang perlukan kepada apa, banyak sangat dia punya apa, campuran dengan kehidupan manusia ni, banyak bercampur niat dia dengan benda lain, so dia akan lambat lah, itu maksud dia. Tapi dia kata gunakan dulu lafaz itu, sabakum mufarridun, dia mana selamat orang yang bersendirian berzikir. Dia ingat macam tu. Dan dia diamalkan, dia kata jadi macam tu. So actually konteks hadis tadi lain, kita pakai untuk lain. Faham tak? So any wording yang macam ni, kita kata tak boleh pakai. Bahkan banyak orang buat macam tu. Macam ayat, macam apa, untuk demam jantung baca ayat apa, untuk baca ayat fattakullahu ati'un, fattakullahu ati'un. Ini pun sama, tak ada kaitan. Ayat itu datang untuk menceritakan berkenaan kisah para anbiya. Kita berhadapan ketika berhadapan kaum mereka, para anbiya tadi antaranya macam Hud, Nuh dan sebagainya. Lepas dia kata pada dia orang utusan Allah Ta'ala, dia orang kata apa? Fattakullahu. Dia cakap pada kaum dia, takwalah kamu Allah Ta'ala dan juga taatilah aku. There's no meaning about jantung kita. Tapi orang nak juga bukan. Jadi kita ada konteks ayat, jangan tanggung benda dia tak tanggung. Kalau dia tanggung, ayat tu tanggung, mana berdasar pada nas hadis Nabi SAW atau meaning dia, maka kita apa? Pakai. Macam kita kata apa, bila kata ini Rabbi ini lima anzal ta'il mukhal fakir, kata Musa AS tadi, tak ada Nabi ajar untuk pakai. Tapi para ulama kata konteks dia betul. Bila orang lapar, duduk di mana sekalipun, dia pun doa, sebut, ya Allah, aku kepada apa yang kau turunkan daripada kebaikan, daripada rezeki, aku amat-amat memerlukan. Aku perlu sangat. Jadi doa tak ada masalah, kena dengan meaning dia. Atau ketika rasa bersalah, berdosa, macam apa doa apa Nabi, apa Nabi, Nabi, Nabi apa, Nabi Yunus ketika ditelan ikan dan sebagainya, ataupun doa para anbiya ketika hasbunallahu wa ni'mal wakil, kena timpa musibah, atau inna ilaihi raji'un, kan itu semuanya orang kata digalakkan oleh Al-Quran sendiri untuk kita sebut ketika mana berlaku musibah dan sebagainya. So benda tu kena dengan konteks, kita amalkan berdasar pada tempatnya. Adapun yang sekarang, zaman kita sekarang ni, banyak orang sebut berkenaan ruqyah syar'iyah, tapi baca ayat semua reka-reka. Maksudnya dia baca ayat mana, tak tahu. Kenapa dia baca ayat tu, tak tahu. Kalau dia baca any ayat, kenapa dia baca ayat ni, tak ada sebab apa-apa. Tapi kerana Nabi kata, sembuhkan orang-orang sakit dengan kamu dengan Quran dan juga sedekah, baca je mana-mana ayat, tak apa. Tapi kalau dia kata, tengok orang sakit apa, sakit kepala, baca ayat ni. Sakit perut, baca ayat ni. Sakit apa, sakit hidung, baca ayat ni. Sakit apa, jadi masalah. Even saya dengar baru ni ada sampai tajuk apa untuk halau apa untuk apa untuk kanser pun baca surah apa, surah Baqarah. Alasannya kerana kanser ni datang daripada syaitan. Syaitan kan mengalir pada manusia dengan laluan darah. Lalu dia kata sel-sel badan kita pun boleh syaitan kacau. Jadi menyebabkan pertumbuhan tak betul. Masalahnya sekarang saya kata dengan orang, macam mana boleh salahkan syaitan? Kita makan KFC, makan ayam injek dan sebagainya, salahkan syaitan. Makan ubat benda tak apa-apa benda, vitamin tak betul, salahkan syaitan. Hormon ni, hormon tu kita pakai, salahkan syaitan. Sedangkan kita kata dalam hadis Nabi, betul lafaz tu datang, yang syaitan mengalir dalam manusia dalam darah tadi. Tapi konteks Nabi lafazkan apa? Kes dia sebab Nabi SAW keluar, apa, dia duduk di masjid, i'tikaf. Tiba-tiba isteri dia, Sofia binti Huyai, datang pergi jumpa Nabi dekat masjid. So lepas tu nak hantar dia balik, Nabi hantar dia balik, Nabi dia keluarlah masjid. So on the way keluar tu, Nabi berjalan dengan Sofia. Orang tak kenal siapa. So ada sahabat Nabi, kerana nampak Nabi dan kelibat seorang wanita lintas, dia lari. Dua orang sahabat Nabi lari. Dia nampak dia tembun, dia lari. Macam dia kata, tak nak tengok apa yang berlaku. Jangan kata bukan-bukan lah. So jadi in the end, Nabi SAW nampak mereka, Nabi kata, mari sini, Nabi panggil dia. Diorang tu datang. So diorang datang dan bersuara, dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ini, Nabi kata, ini isteri aku. Nabi tunjuk. Kemudian diorang kata, ya Rasulullah, takkanlah kami nak sangka buruk kat engkau. Kan? Takkanlah kami sangka buruk kat engkau kan? Engkau Rasulullah, takkanlah. Nabi kata, ya, engkau cakap itu, tapi aku bimbang kat atas engkau, kat atas kamu, kerana syaitan. Aku bimbang kat atas kamu kerana syaitan mengalir, melintas manusia pada laluan darah. Tajuk dia masalah dia, hasutan. Bukan tajuk sakit perut. Faham tak? Bukan kanser, bukan sekian. Jadi konteks ayat tadi, hadis tadi, konteks dia betul, syaitan melintas dalam badan manusia laluan darah. Tapi dia punya KPI dia apa? Kita masuk neraka, kita ikut dia punya apa? Dia punya godaan ataupun dia punya apa? Dia punya hasutan. Faham tak? Bukannya sel badan kita tiba-tiba jadi kena kanser. Pasal kita dah belajar bahawa ni genetik, bahawa kita cakap macam mana kalau apa manusia ni apa cara pemakanan dan sebagainya, dia membawa pada berkenaan.
normal manusia sekarang kita ada sel kanser. Contoh macam siapa ada tahi lalat. Tahu tahi lalat? Ada sel kanser lah tu. Contohnya. Anda ada kanser badan kita memang biasa tu. Tengok-tengok tu. Ada sekian. Kan? Mula kan kecil-kecil tak ada. Lepas tu kemudian keluar kan. Bintik-bintik tompok sini, tompok sini sebagainya. Kanser lah. Ataupun macam apa macam daging ketumbuhan kecil yang baru kutil. Apa, panggil apa? Apa panggil tu? Ketumbit. Bukan ketumbit. Yang keluar-keluar daging tu. Benda entah yang macam ni panjang. Kadang banyak ke timur sini, kadang timur sini. Ah, itu sel kanser lah tu. Tapi dia tak keluar, dia tak besar sampai melampau-lampau. Itu je cerita. Dia pasal kulit tadi dia apa sel tu patut diam-diam besar sekian-sekian banyak, dia mula melampau. Bukan sebab syaitan cucuk pam 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 apa air ini masuk dalam tu, faham tak? Faham konsep ni tak? Jadi asasnya kita kata jangan salahkan syaitan dalam semua benda. Ni kita kan tengok dalam fadilat surah apa? Surah dan bahkan kita tengok hari tu dalam masalah apa basmalah kan? Bila mana Nabi SAW bila salah seorang sahabat dia guna dia bila kedai Nabi tergelecok, dia kata tak isah syaitan. Binasalah syaitan, dia marah syaitan. Lepas tu Nabi kata dengan dia, dah takut tak isah syaitan. Yang kata tak isah syaitan. Kalau kau cakap, innaka idza qulta tak isah syaitan, ta'azama, syaitan dah sebesar diri. Dia akan rasa besar diri. Sebab benda bukan dia buat pun. Kan dia take credit. Macam dia lepak dengan kawan dia, akulah buat tu. Dia tak buat pun. Kan, pasal dia kata, biku hati sorak tu, dengan kekuatan aku jatuhkan dia. Lepas tu, ya. Yeah. Maaf kan? Saya terus dia kata memang kalau kita kita lemah syaitan akan attack. So mungkin in this case sebab kita ada banyak makan yang tak elok dan syaitan tahu dia memburukkan keadaan. Kalau dia kata fizikal lemah, kalau tengok orang kena penyakit kanser ni, kadang ahli sukan pun kena sportman. Itu masalah dia. Itu memang masalah lagi. Kita kata pasal kita tu pasal kata kalau kat tanya boleh kita tengok macam ni. KPI bagi syaitan. Dia punya orang kata dia punya first orang kata apa dia punya tajuk untuk kita. Apa tajuk dia? Supaya kita masuk neraka kan? Okay. Dan kita bila kita kena penyakit, ini penyakit kita kena. Itu musibah daripada Allah Taala. Dan kita kena tahu bahawa musibah daripada Allah Taala kena pada kita. Allah Taala macam sebut Al-Quran surah Sajdah. Allah kata apa? فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Apa? Kami pasti akan kenakan mereka. Ayat sebelum tu kalau kita baca balik, Allah sebut berkenaan dengan orang fasik. Kan? فَأَمَنْ لَذِينَ آمَنُوا kan? وَأَمَنْ لَذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ. Tempat kembali mereka ni neraka. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا. Sekali mereka nak keluar dari neraka, u'idu fiha. Waqilhum dhuqu adzaban allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan azab neraka kamu dahulu. Ni, apa dustakan. Patut tak sebut lepas tu. Falanudziqannahum min al'adzabil adna. Kan pasti kena mereka dengan azab yang apa? Rendah, yang kecil. Dunia. Azab dunia ni, yang kita kata kesakitan, hilang barang, ini azab. Mana ada tak azab? Dunal adzabil akbar, bukan azab yang besar yang di akhirat nanti. Matlamat ni kenapa kenakan azab tadi? Menyampah, benci, tak orang kata apa? La'allahum yarji'un. Moga-moga kita kembali. Actually, meaning that bila kita kena sakit dan sebagainya, kalau kita bersabar, benda tu menjadikan kita dekat kepada Allah Ta'ala. Dan bahkan syaitan lepas, terlepas peluang untuk tarik kita masuk neraka. Meaning that, kalau dia gigit kita, menyebabkan kita kena kanser, dan kita menjadi orang bertakwa lepas tu, dia rugi ke untung? Rugi. Sedangkan KPI dia apa? Kita masuk neraka. Lepas tu dia gigit kita buat apa? Dia even though dia tahu bahawa the end of orang kata bila orang manusia ni sakit. Dia sekarang sihat. Oh tak semayang tak sebagainya. Pak kena stroke. Tombang je. Apa jadi? Perubahan biasa dalam kehidupan orang macam ni. Dia tak ingat apa? Ingat Allah. Betul tak? So sekarang ni kalau ikutkan, kalau kita ikut daripada idea of kalau orang badan orang tu lemah, syaitan kacau dia punya sel, kemudian dia akan sakit sebagainya. Lalu benda tu kan sekian. Jawapan salah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sini nyebut dalam Quran, masalah musibah tadi datang daripada dia, bukan daripada syaitan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat 22-23. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-Hadid 22-23. Balik nanti baca. Allah Ta'ala kata apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak menimpa sebarang musibah di muka bumi. Di muka bumi, mana gempa bumi ke tanah runtuh ke, takkan berlaku. Wala fi anfusikum, tidak berlaku pada diri kamu. Penyakit ke, kehilangan ke apa sekalipun, illa fi kitab, kecuali benda itu telah apa? Tertulis. Written. Fi kitab min qabli an nabra'aha. Sebelum kamu jadikan ia berlaku, sebelum jadi berlaku dah tertulis siap-siap. Kenapa jadikan macam ni ya Allah? Kan? Allah kata inna dhalika 'ala Allah yasir. Ini menjadikan suatu benda tertulis sebelum ia berlaku di surah Allah adalah mudah. Kenapa? Allah Taala jawab lepas tu, likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Supaya kamu
tidak apa? Tidak berasa hampa berkenaan benda terlepas daripada kamu. Anything terlepas kan? Boom, lepas. Allah tak jadi. Atau kesihatan. Kan ruginya tak buat dulu senaman kalau aku tahu. Ruginya kalau aku tak sekian kalau aku tahu. Kan kalau kita tahu kan? Aku tak makanlah burger tu banyak-banyak. Kalau aku tahu, betul tak? Kalau aku tahu takkanlah aku makan sekian. Macam ada orang kena allergic kan? Macam ada orang saya tengok dia kena gatal-gatal. Dia pergi makan makanan contoh macam dia suka banci-banci ikan dekat Amerika Syarikat. Lu kan kawasan tu tak apa benda sampah dalam tu. Kan jadi binatang-binatang seafood tadi asal dia ni boleh makan semua benda. Tapi lepas dia makan benda-benda kena, dia kena allergi. Allergi dia tak boleh makan daging merah. Daging merah tak boleh. Anything daging merah dia makan, start gatal. Start daripada apa? Punca dia makan benda tadi. Kan kita, Allah terlepas. Kan ikutkan dia, dia akan kata apa? Kalaulah aku tahu, takkan aku makan apa air sungai apa? Manhattan tu punya ikan, dia kata. Dia cakap macam tu dengan saya. Saya tengah dia cakap sendiri. Pada dulu, waktu duduk kat Amerika, dia duduk pancing ikan kat situ. Pada kawasan tercemar dan kilang sebagainya. So ikan tadi macam apa dia punya penyakit. Okey. Dia kata kalau lah. Okey. Allah Taala kata nak berlaku benda berkenaan pun Allah Taala tulis dah. Likaila taksau ala ma fataku. Supaya kamu tak berharsa hampa, sedih dengan benda terlepas di kamu. Kesihatan ke, keselamatan ke, kan? Kau tahu tadi aku tak bawa laju motor. Ada accident contohnya kan. Okey, dia penyesalan tu. Benda tertulis dah. Likaila taksau ala ma fataku. Sebaliknya wala tafrahu bima ataakum, dan kemudian kamu dapat pula. Anything goodness kamu dapat perolehi pun kamu jangan bangga sebab apa? Already written. Inna dia kata inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Allah Taala tak suka setiap orang yang mukhtal, mana berlagak sombong dan juga fakhur berbangga-bangga. So konteks ayat ini dan ayat banyak lagi ayat Quran menunjukkan bahawa memang manusia ni kena musibah penyakit tadi bukan daripada syaitan. Bukan daripada syaitan. Syaitan tak boleh kacau benda berkenaan. Kalau dia kacau dia rugi. Mana digigit kita kena kanser. Lepas tu kita, lepas tu bertakwa kepada Allah, duduk kat masjid sentiasa. Apa jadi? Dia macam, alamak, kalau aku tahu aku tak gigit dia. Dia pun kata macam, alamak kan. Pasal dia punya KPI, kan, kita kan KRA, NKRA dan sebagainya kan. Concerning syaitan, dia punya kerja dia untuk kita masuk neraka. Bukan untuk kita sakit badan. Sakit kita, seorang mukmin luka kena dengan duri. Ni kita terlanggar duri atau keluar-keluar terlanggar pintu. Kaki kita luka ke, sakit kan. Sakit tu pun Nabi kata apa? Penghapusan dosa untuk kita. Fa mukmin dia kata benda tu kena dia tak kisah. Tak ada ruang syaitan nak masuk macam. Allah pasalah aku tak sekian. Dia tak ada masalah. Tapi kalau dia kata orang tu kata masalah syaitan, itu sebab kena dalil. Pasal kalau ada dalil, misalnya contoh macam bab berkenaan dengan darah haid, darah istihadhah seorang wanita. Ada datang dalil. Nabi kata darah itu hanyalah apa tolakkan syaitan kepada satu urat daripada badan manusia tadi, menyebabkan dia keluar darah tadi. Tapi supaya dia was-was. Bahkan bila istihadah tu keluar, darah tu keluar kan tadi, dia menyebabkan perempuan tu macam, boleh semayang ke tidak? Oh, dia macam tu. Dia datang ke was-was. Macam perempuan, macam orang biasa, dia pergi apa, ambil wuduk. Kan? Ambil wuduk je, kena semayang cepat. Lepas tu dia akan kentut. Kami kalau tengok cerita Korea, 15 jam pun, kan, marathon, tak kentut-kentut, tak kisah. Ambil wuduk je, kan? Start je nak ambil wuduk, mula macam, kentut datang. Syaitan datang kena was-was pada dia. Itu dia berjaya. Pasal apa? Concerning kita nak ibadat, dia kacau, yes. Concerning untuk kehidupan kita, kita nak hidup macam ni kan, dia nak kacau kita, tidak. Untuk concerning macam contoh macam kita nak datang mengajar, belajar, dia kata, tak yalah hujan. Ambil je MC hari ni, kat Kota Damansara tu ada tempat boleh ambil MC. Tak yalah pergi, itu dia. Kan dia macam, tak yalah mata kita dah naik, turun, dia balik, okay fine, itu dia. Tapi kalau untuk macam, kita kena cancel, salah sikit lah. Pasal kita tak ada concern ni. Pasal bila kita kena benda berkenaan, dia menjadikan kita makin dekat Allah Ta'ala. Pasal benda berkenaan, musibah penyakit, Allah Ta'ala kata dalam macam surah Sajadah tadi, kami kenakan mereka azab yang kecil, bukan azab yang besar lagi. Supaya mereka apa? Patah balik. La'allahum yarji'un, maka mereka patah balik. Menunjukkan Allah Ta'ala sayang kita bila dia kenakan benda, sebut. Ada siapa tak buku lepas tu? Allah sayang kamu apa? Bila untuk orang sakit baca kan? Supaya dia faham sikit. Bahawa bila kena musibah tadi, bukan Allah Ta'ala menyampah. So bila kita faham konsep ini, seorang mukmin, syaitan punya relationship dengan dia tajuk yang besar, bukan masalah gigit kan, jatuhkan barang, hilang-hilang cari barang tak ada. Kan? Ini syaitanlah menyebabkan kita bergaduh dan okey. Dia barang tu hilang. Dia semua benda-benda macam ni kita kata concerning syaitan ni, jadi kita lebih kepada tajuk masalah perbalahan, pergaduhan, dengki, khianat dan sebagainya. Untuk kita sakit, itu benda tu kena clarify balik. Belah mana, ruang mana? Kerana dia kata ruang macam akal kita tadi kan, dia problem sikit. Pasal apa? Nas-nas hadis Nabi SAW dan lain-lain tolak. Dia menurut pada tadi, reject. Akal cakap apa? Cakap. Tapi mungkin
Mungkin tak syaitan nak test orang tu? Kalau orang tu beri mahias, apa salah pula dia tester? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala ada tester. Dia bukan tester. Dia punya kerja bukan tester kita. He's not the tester. Dia pun ada KPI. Oh, dia KPI dia apa? Kita masuk neraka. KPI dia kita masuk neraka. Kalau orang yang dia nak test tu tak boleh. Oh, tak boleh. Tak tahu. Tahu kenapa ayat Quran Allah Ta'ala kata apa? Aku yang bagi. Contoh lain, okey? Tengok hadis depan ni. Ini kita kata hadis yang apa? Dia seorang tabi'in tanya pada para sahabat. Dia tanya hadis ni, okey? Okey, hadis ini dia tanyakan oleh salah seorang tabi'in kepada sahabat. Okey. First sahabat ni kata dia tanya 3-4 orang sahabat Nabi. Ini berkaitan qadar, berkaitan qadar. Berkaitan dengan qadar, supaya kalau ni kata siapa tak percaya benda ni, macam ni, dia takkan masuk syurga. Ikut sahabat tu kata takkan masuk syurga. Dan Nabi ni kata itu Huzaifah pun kata itu. Ma asabaka, ya eh. Asabaka. Okay. Lam yakun liyukhtiuka li yukhti uka. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Lafaz takhrij, lafaz ni. Tak lafaz hadis ni. Okey, tak. Dia kurang syak ah. Dia macam mungkin kena, nanti kena betulkan dia punya apa dia punya ni. Baik. Dia kata daripada Ibnu Dailami. Ibnu Dailami eh. Ibnu Dailami ni nama dia jap. Terjemah dia Abdullah Ibnu Fairuz Ad-Dailami eh, daripada dia Dailam ni tempat di Iraq eh. Tapi dia meninggal menetap dia tinggal di Syam. Okey. Dia kata apa? Dia kata daripada Ibnu Dailami, okey. Qala beliau berkata, ataitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Aku datang kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kita tahu kan, salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal sebagai guru Al-Quran ketika Nabi hidup. Okey. Faqultulahu, aku kata pada dia, waqa'a fi nafsi shay'un min al-qadar. Ubay, wahai Ubay, dalam hati aku ada sikit rasa lah berkenaan qadar ni. Tajuk qadar ni aku ada masalah sikit. Okey. Tapi kita tajuk kita nak dalam apa yang dikatakan oleh Ubay nanti. Apa yang dibelajar daripada Nabi, tajuk tu akan timbul. Masalah kita kata musibah dan sebagainya ada dekat situ. Dia kata hadis ni bisyai'in, ceritakan kepada aku satu perkara. La'anallaha, moga-moga Allah Ta'ala yudhibahu. La'anallaha ayudhibahu min qalbi. Moga Allah Ta'ala akan hilangkan ia, mana rasa yang was-was tu daripada hati aku dengan cerita engkau. Kau ceritakan aku satu benda supaya boleh hilangkan rasa ni, kalau boleh. Jadi Ubay bin Ka'ab pun kata, Qala, berkata Ubay bin Ka'ab, Ni benda nak hilang qadar. Dia kata apa? Yang kita rasa was-was ni. Dia kata lau annallaha azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi azzabahum wa huwa ghairu zalim lahum. Dia kata kalaulah Allah Ta'ala mengazab semua penduduk langit dia, malaikat-malaikat tinggal di langit dan penduduk bumi dia yang tinggal di bumi ni, dia azab semua sekali. Azzabahum, Allah Ta'ala akan azab mereka dalam keadaan dia tidak zalim. Mana takkan jumpa kita ruang macam, Allah Ta'ala silap. Takkan sekali-kali. Takkan sekali-kali Allah Ta'ala kata silap. Contoh macam kampung perkampungan, kita kata macam sekarang dekat dunia. Ada apa contoh macam di India contohnya, 1 bilion manusia eh. Dia tiap-tiap tahun duduk dalam 1 bilion tadi akan lahir juga pula 1 bilion ataupun mungkin kurang atau lebih manusia yang lahir dalam keadaan suasana kafir. Kalau ini kata ada orang jumpa saya, dia kata apa? Ada dia kata it's God making joke, dia kata. Mana dahirkan manusia dan sebagainya berkenaan, dan menyebabkan mereka tak boleh kenal Tuhan dan sebagainya. Dia kata, Tuhan buat lawak ke? Dia kata. Saya kata bukan. Saya kata pasal manusia ni ada taklif. Saya kata kerana manusia diberikan pendengaran, penglihatan, akal. Hatta kalau lahir keluarga Muslim pun dia boleh keluar kafir. Pasal kalau tak belajar, dia masih lagi kena ujian Allah Ta'ala. Tak kira dia siapa. Anak imam ke? Anak sami ke? Sama je kedudukan di sisi Allah Ta'ala dan masalah apa? Ujian. Jadi Allah Ta'ala takkan zalim. Mana kalau kena hukuman tadi, katakan kita macam-macam, ishtakun Allah Ta'ala, tak ada. Benda yang kau kena tahu, first thing first adalah kalau tak hukum, azab, semua penduduk langit, semua penduduk bumi, dan semua sekali, Allah Ta'ala akan azab mereka dalam keadaan Allah Ta'ala tidak zalim. Walau rahimahum, kadang Allah Ta'ala rahmati mereka, kanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Dan kalau Allah Ta'ala rahmati mereka, belas kasihan kepada mereka, nescaya rahmat Allah Ta'ala, kanat rahmatu adalah rahmat Allah Ta'ala, khairan lahu, lebih baik untuk mereka, min amalin banding amal mereka sendiri. Betul lah, pasal kita nak beramal pun dapat daripada ihsan Allah. Nak solat, perlukan tenaga, Allah Ta'ala berikan. Perlukan kaki, perlukan sekian. Nak, faham tak?
kalau tak jadikan, jadikan kita gila, jadikan kita buta, pengetahuan kita akan terhad. Dan mana maksudnya, katakanlah kita seorang hafiz Quran, kita nak hafiz Quran pun kena kepada apa? Masa dan sebagainya. Jadi yang bagi kita, dah bagi kita apa, nak ibadat tadi siapa? Allah. So kalau dia kata kita dibelas kasihan Allah Ta'ala, kan? Sebenarnya belas kasihan Allah Ta'ala tadi lebih tinggi berbandingkan amal kita buat. Pasal amal kita buat pun modal Allah Ta'ala bagi. Bukan kita cari sendiri. Modal dibagi siap-siap bagi kita. Lahir anak siapa? Masyarakat mana tinggal? Lahir kat Malaysia? Dan masyarakat macam ni. Kita lahir kat Kongo. Lahir tengah-tengah orang Kristian. Kita akan jadi lain. Kita kena faham tak? Maksudnya konsep dia memang kita beramal. Jangan kita macam apa? Aku. So apa? Dia. Dia yang uruskan segalanya. So jangan kita rasa bangga dengan amal kita. So jadi kalau Allah Ta'ala belas kasihan pada kita, belas kasihan dia adalah lebih tinggi berbandingan amal yang kita buat. Walau kita mati syahid. Walau kita mati syahid. Maksud itu Allah Ta'ala pilihan Allah SWT. Walau anfaqta mithla Uhudin zahaba fi sabilillah. Dan kalau kau infakkan seperti bukit Uhud emas. Mana besar bukit Uhud? Bukit Uhud tu besar. Besar bukit Uhud emas kau infakkan fi sabilillah di jalan Allah Ta'ala, ma qabilahu Allahu minka, Allah Ta'ala akan terima ia daripada engkau. Hatta sehingga tu'mina bil qadar, sehingga kau beriman qadar. Samping tu diterangkan. Wa ta'lama, dan kau tahu bahawa annama asabaka, bahawa apa yang menimpa engkau, lam yakun li ukhtiyuk, takkan sekali-kali boleh terlepas engkau. Bila kita terkena benda tu, jangan kita cari macam kenapa kita kena, macam cara nak lari. Betul, dalam kehidupan kita, kita ada postmortem. For every action kita buat, kita kena ada pembaikan dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, bila kena tadi, pasal kita tahu bahawa bila kita kena sakit, kena sekian, hilang. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kami pasangkan uji kamu dengan sedikit daripada khauf, ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim dan kekurangan, minal amwal wal anfusi wat thamarat, daripada harta-harta, daripada jiwa, mati orang, yang harta kita hilang, dicuri, dan juga thamarat, tanaman-tanaman kita musnah. Allah Ta'ala kata wabashshiris sabirin, berilah berita gembira pada orang yang bersabar. Allah Ta'ala kata kami akan uji kamu dengan benda berkenaan, dengan kesakitan dan sebagainya. Kami akan uji kamu dengan berkenaan kehilangan, kematian sebagainya. Memang kita kata dari segi konsep untuk berlaku kematian tadi akan dikaitkan dengan tajuk apa? Action kita. Contoh macam kita buat kereta laju, kita mati. Okey, itu pengajaran. Tapi dalam masa sama tidak akan menyebabkan perubahan dalam masalah qadar Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala memang jadi kan benda itu akan berlaku. So kita lari mana pun dia akan jadi. Either dengan cara itu atau cara lain. Jadi macam tadi nak dikata, ketahuilah kalau kau ada emas sebesar bukit Uhud pun, kau infak fisabilillah, takkan diterima dari engkau oleh Allah Ta'ala selagi mana kau tak beriman qadar. Dan kau tahu bahawa apa-apa menimpa engkau, ma'asabaka, takkan boleh lepas daripada engkau. Pasal Allah Ta'ala takkan silap. Dan sebaliknya, wa ma akhta'aka wa anna ma akhta'aka, dan apa-apa yang terlepas dari engkau, macam miss just one second. Kalau one second kita macam 5 saat kita laju, kita dah yang akan dipijak oleh lori tu, akan digelik lori tu. 5 saat je kita terlewat sebab kunci hilang. Kunci hilang, 5 saat kita terlewat keluar rumah, lalu ruang di mana orang tu patut laju akan langgar, kita terlambat. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata apa? Ni sahabat ni Nabi, ni Ubay kata ketahuilah bahawa apa yang terlepas daripada engkau, miss engkau, dia takkan kena engkau. Pusing mana pun takkan kena sebenarnya. Pasal apa? Yang menentukan kena atau tidak adalah Allah. Okey. Terus lagi. Walau mutta ala ghairi hadza. Kalau kau mati dalam keadaan selain tahu benda tu, ladakhaltan nar, kau masuk neraka. Okey. Ini kata-kata Ubay. So this guy Ibnu Dailami tak puas hati. Dia buat apa? Qala, dia kata, "Tsumma ataitu Abdullah bin Mas'udin." Kemudian aku datang jumpa Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, lepas dia bila sebutan daripada Ubay bin Ka'ab tadi, it's actually macam saya kata dengan akak, macam terima saja apa benda yang kena tu. Jangan soal masalah syaitan ke tak syaitan. Contoh saya kata macam tu lah. Kalau tak percaya macam tu, ikut kata-kata Ubay, masuk neraka. Okay, teruk. Jadi bila sahabat ni kan, yang tabi'in ni dengar, dia tak puas hati. Dia kata, kerasnya. Dia pun cari dia apa? Ibnu Mas'ud. Dia kata, atai tu Ibnu Mas'ud, faqala mithla dhalik. Ibnu Mas'ud kata, macam tu juga macam dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Tak puas hati lagi. Dia cakap, ya juga. Qala thumma ataitu Huzaifah bin Yaman. Kena aku datang jumpa cari Huzaifah bin Yaman pula. Aku tanya pula Huzaifah bin Yaman. Faqala mislu dhalika. Lalu dia kata macam tu juga. Thumma ataitu Zaid bin Thabit. Tak puas hati. Dia tanya lagi sahabat Nabi. Seorang lagi. Fahaddathani anin Nabi SAW. Lalu Zaid bin Thabit kata. Zaid bin Thabit kita guru Quran kan. Dia yang menulis Al-Quran. Masa Rasulullah Osmani itu dia ketua biro. Dia jantan kuasa menulis balik. Dan zaman Abu Bakar dulu dia kumpulkan Al-Quran.
Dia zaman Rasulullah SAW dulu, Rasulullah hantar dia, dia genius. Rasulullah hantar dia untuk belajar bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, 10 hari. Dia belajar baca, tulis, cakap. 10 hari, genius. So, jadi dia ni, dia, di akhirnya, sahabat tabi'in tadi datang jumpa, mula jumpa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab cakap macam tu. Kemudian datang jumpa Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud cakap macam tu. Dia jumpa dengan Huzaifah bin Yaman, pun cakap macam tu juga. So, in the end, dia datang jumpa Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata apa? Dia pun ceritakan, jadi, Qala berkata dia, summa ataitu Zaid bin Thabit, aku datang jumpa Zaid bin Thabit, fahaddatsani, lalu dia ceritakan kepadaku anin nabi, daripada Nabi SAW, mithla zalika, macam tu kata-kata Nabi. So actually dari concerning kita faham hadis ini, kita akan jadi orang yang relax bila kita kata macam tak akan kita start cari benda bukan, faham tak? Pasal Allah Taala sembuhkan kita dengan pasal kita sini, kita nak sembuhkan dengan oleh Allah Taala banyak cara. Kadang-kadang doa kita sendiri, kadang-kadang doa orang lain untuk kita. Dan kadang-kadang kita kata doa tadi pula, kadang-kadang diiringi dengan ibadat. Kadang-kadang tak diiringi ibadat pun. Tak diiringi oleh ibadat. Tak ada ibadat tambahan. Pasal doa itu sendiri ibadat. Jadi kan kata orang tu doa saja pun cukup. Kalau dia bersihkan diri berdoa, bagus. Kalau dia baca Quran, bersihkan diri berdoa, bagus, lagi bagus. Kalau dia bersihkan diri, dia ni solat sikit, bagus. Kalau dia bersihkan diri, dia bersedekah dan doa, bagus. Better. Tapi still, untuk concerning apa istijabah, jawapan dari Allah Ta'ala, tidak ada Allah Ta'ala kata you follow this only the way then I will give you the, orang kata, penyembuhan dan sebagainya. Tak ada. Macam minta hujan, Nabi SAW kadang-kadang dengan para sahabat minta hujan, Nabi apa akan ajak orang ramai pergi semayang minta hujan. Tapi ada kalanya Nabi SAW atas mimbar, Nabi angkat jari je doa. Hatta Umar bin Khattab zaman dia dahulu, dia tak ni pun, dia kata dia kumpul orang ramai, tak ada solat dan sebagainya. Dia tak buat Abbas bin Abdul Muttalib duduk satu tempat. Kemudian dia kata dia doa. Dia depan orang ramai. Dia kata, ya Allah, kami dahulu minta hujan dengan Nabi-Mu, melalui Nabi-Mu. Nabi-Mu akan doa dan hujan akan turun. Ya Allah, sekarang kami minta hujan melalui bapa saudara Nabi-Mu. Wahai Abbas, doa. Abbas mengangkat tangan doa depan orang ramai. Lalu hujan turun. So konsep dia nampak tak? Konsep berdoa kepada Ta'ala, dapatkan penyembuhan, dapatkan kesihatan dan sebagainya. Dia tak ada relationship dengan kita punya idea. Pasal Allah Ta'ala dia boleh makbulkan dengan apa keadaan yang dia nak. So we cannot say that this way of Ustaz is better, or this way of Tuan Haji is better. Tak ada. Pasal apa? Pasal benda tadi, pasal musibah daripada Allah Ta'ala kepada kita, nak berlaku pada kita, memang Allah Ta'ala yang aturkan. Bukan sebab syaitan gigit, bukan sebab sekian-sekian. Pasal kalau kita start relationship macam tu, kita akan mula macam mempersalahkan pada orang lain berkenaan dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sedangkan Allah Ta'ala berikan ujian tadi, tak ada tanya pun daripada mana datang. You don't have to ask, is it because of syaitan, or because of all your food, or because of apa kata orang cucuk, or because of kesalahan apa jururawat. Masa ada satu keluarga, saya ingat tu, bapa keluarga ni, jadi keluarga dia alhamdulillah berada lah, yeah. Jadi diorang minta saya nasihatkan dalam dua tiga benda. Kebetulan diorang duduk dengan saya apa belajar lama jugalah. Jadi ketika satu peringkat tu, tahun 2-3 tahun lepas lebih kurang, bapa diorang ni kena kanser pankreas. So jadi doktor nak buang semualah. So saya kata dengan diorang, saya kata macam ni, okay, ni nak fahamkan eh. Saya kata dengan diorang, duit kita banyak, okay, duit ni semua ada, ni abang ni ada duit, duit. Dia dengar sini, pergi pendahan, operation itu ikhtiar, okay. Nak hidup, tak hidup dan sebagainya, itu keputusan Allah Ta'ala. Kena pegang benda tu dulu, saya kata. Sebelum apa-apa yang berlaku, jangan kita silap. Jangan kita ingat bahawa yang akan bunuh kita benda berkenaan. Pasal saya kata macam tu, pasal nak mati nanti bukan sebab tu. So saya kata dengan orang, dia minta ajarkan cara solat kalau ketika sakit dan sebagainya. So jadi lepas tu dia pergi operate. Bila pergi operate tu, dalam minggu pertama dia operate, bapak tu dia kata meracau-racau kan, macam sakit dan sebagainya, cakap benda bukan. Jadi diorang dah risau kan, dah risau. Memang dia sayang bapak diorang, kita salahkan. Tapi saya kata dengan adik-beradik, saya kata bangunlah seperti akhir malam. Pasal Nabi anjurkan doa ketika waktu berkenaan. So bangun. So diorang bangun, doa seperti akhir malam. Memang bapak dia lepas 2 minggu sihat. Mana dah mula urutkan badan dan sebagainya, anak silih berganti datang. Tapi satu hari, dia cerita, ya, dalam 2-4 minggu tu, ketika masih lagi dalam rawatan kan, dia sihat dah, mula makan dan mula sekian. Masa ni dia orang bedah lah. Pasal dia orang gila-gila. Nak jadi cerita, hari di mana dia patut dia nak meninggal tu, itu pagi Jumaat tu, malam Jumaat tu dia orang semua balik rumah. Yang mak pergi nak basuh, nak salin baju, yang anak sekian tinggalkan. Tahu dia meninggal sebab apa? Ni, air dia minum tersedak mati. Dia minum air ni, dia tersedak, dia mati. Jadi mak dia pun kata, doktor ni, nurse kan, start to argue about nurse ni yang silap dan sebagainya. Saya kata, saya pesan awal lagi permulaan sebelum tu, mungkin anak-anak dia faham kan. Anak dia kata, tak boleh mak cakap macam tu.
Pasal memang kita kata, kalau kita kata, kalau tak ada, kita kata, kalau tu baik tak usah bedah langsung, dia tu letak kat rumah. Kan kita akan start arguing. Kan lau-lau ni buka amalan syaitan. So kita jangan buka. Sebab kita kata, memang dia patut meninggal di mana, waktu bila, Allah Ta'ala memang tentukan. Memang itu ketua Allah Ta'ala, kita terima. Pasal ada orang kadang-kadang dah kerat dan sebagainya, tak mati-mati. Tiga kali bypass pun hidup lagi. Kan sambung sini, lepas tu cabut-cabut-cabut lagi. Kan berkali-kali saya jumpa, saya ini dan macam saya terangkan dulu, saya kata apa? Ini macam pergi sembang dengan orang miskin, orang kaya lain. Kalau miskin, kerusinya lain. Jadi rusin anak nak belajar. Kalau kita pergi kan, kunduri yang dia, duduk dengan orang miskin, dia cerita lain. Jadi kata, payahlah anak nak belajar ni, bla bla bla. Dan seorang dia kata, saya pernah duduk dengan satu kumpulan lah, kumpulan orang yang berada ni. Pasal saya pergi penceramah, waktu tu dekat apa? Dr. Muhammad Arsyad punya rumah. Lalu isteri saya datang sini. Jadi pergi rumah dia, pergi tazkirah. Saya duduk tu, saya dengar yang ramai datang ni kan. Perbualan dia, tahu perbualan dia apa? Dia berapa kali dah? Oh, air kali kedua dah ni. Ha, ni tengah fisio ni. Ni perbincangan dia apa? Berapa kali bypass? Berapa kali bypass? Ini perbincangan orang kaya. Perbincangan orang miskin lain. So konsep dia kadang ada orang, dia berkali-kali tak mati-mati. Ada orang sekali tu dah, dia pergi. So secara konsepnya kita katakan, kita tahu macam kanser tadi, syaitan gigit dia orang. Pasti tak boleh. Pasal kalau kita kata kait dengan syaitan saja, masalah kita akan mula macam, ha, itulah tak baca kursi. Start kita kan. So reasoning tak payah. Pasal kita kata musibah tadi datang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang benarkan untuk berlaku Allah Ta'ala. Pasal ada orang minum arak apa bertonggang pun tak rosak hati dia. Ada orang tak minum arak pun hati kena ni apa kidney apa heart failure. Ada orang minum arak tonggang arak tu daripada kecil sampai ketua. Elok sihat aje, guling-guling macam orang sokok lah. Kan? Tapi ada orang tak ada, kena sekali tu mati tu sakit. So concerning this point, kita faham apa? Bukan masalah syaitan yang uji kita, Allah yang uji kita. Kalau kita letak syaitan yang besar uji kita. Pasal Nabi kata, bila kita tengok kisah yang hadis Nabi tadi, yang kita ceritakan Nabi naik kenderaan, kemudian kenderaan Nabi tergelecok, kemudian sahabat Nabi kata, tak insya syaitan, celakalah syaitan, binasalah syaitan. Nabi kata, lah takutlah syaitan, jangan sebut tak insya syaitan. Kalau kau sebut tak insya syaitan, dia besar diri dan dia bangga, dan dia kata, dengan kuatanku lah aku jatuhkan orang tu. Tapi Nabi kata, kalau kau sebut bismillah, dia akan mengecil hatta jadi seperti lalat. Dia tak ada, tak ada orang tu, tak ada satu keupayaan untuk kacau kehidupan kita pun. Mana dia macam tu je kita boleh tepis. Tapi oleh kerana kita apa? Besarkan dia, hormati dia, kata dia ada kuasa, dia besarlah. Dia akan besar diri. Macam tu kita kata konsep Nabi larang sahabat benda tu tergelecok. Nabi kata jangan kata syaitan, kan? Jangan cakap cerita syaitan atau malang syaitan, dan kaitkan dengan dia pun. Jangan kaitkan syaitan pun dengan peristiwa tadi. Tapi Nabi kata, kalau kau sebut bismillah, lebih baik. Macam tengok masalah orang kena cancer tadi. Kalau kita kaitkan dengan syaitan, dan kita besarkan diri dia. So, consider, jadi dalam kehidupan nanti kan kita ada satu fasa perubatan. Kita ajar orang supaya jadikan syaitan ni dijauhkan daripada masalah tubuh badan kita. Kerana dia boleh buat sebab cancer. So, kita akan relate situ. Lebih besar daripada yang lain. So, konsep ni salah. Walaupun orang yang bercakap tadi, ustaz ke, datuk doktor ke dan sebagainya, itu dia dengan keadaan dia. Kita belajar berdasar nas, bukan berdasar pada orang. Orang tu tak penting. Berdasar dia, the person is actually bukan significant. Yang significant dia apa dilafazkan. Kalau kita apa dia rujukan mana? Ada Al-Quran tak? Ada hadis Nabi tak? Kalau tak ada hadis Nabi, tak ada Al-Quran, masalah. Faham? So konsep ni boleh kita kata boleh manusia ni boleh terima betul tak? Dia tak ada siapa maksum. Saya pun tak maksum. Mana orang yang tu pun tak maksum. Siapa yang akak sebut tadi kan, dia tak maksum juga. So kalau dia kata dia silap, dia salah, terpulang pada dia. Dia berisytihad dan sebagainya, semua Allah Ta'ala ampunkan dia. Tapi dari segi masalah asas pertama, qala Allah wa Rasulullah, itu sandaran kita. Hatta lebih lagi benda ghaib. Ini benda tak nampak ni. Lagi dahsyat, kita kena ikat diri kita dengan tajuk apa? Tajuk apa? Nas. Tak boleh kita lompat dengan suka hati kita pergi kepada benda ghaib. Akan cakap apa? Tapi kalau macam orang tu sakit sebab disihir, orang gunakan hantu. Sihir lain. Itu sebab masalah dia. Itu bukan sakit. Okey. Okey. Okey, bagi tajuk sihir pula. Nanti kita belajar kemudian. Sihir ni actually benda tak ada tapi nampak ada. Okey. Sihir ni benda tak ada tapi nampak ada. Dan normally orang kena sihir, dia akan mati, kalau mati, dia akan mati sebab sihir tu. Dia mati sebab dia nampak benda tak nampak. Okey. Bila Musa alaihissalam kan ketika mana dia disihir, dia Musa alaihissalam kan ketika mana dia berlawan dengan ahli sihir, Allah tak kata apa? Fa'alqaw hibalahum wa'asiyahum, lalu mereka itu ahli sihir tadi campak-campakkan tongkat dan tali mereka, dan mereka yukhayyalu ilaihim bisihrihim, dan mereka khayalkan kepada Musa
alaihi salam dengan sihir mereka annaha tas'a, bahawa ular dia apa yang campakkan tadi adalah ular yang menjala. Lalu Allah tak kata dalam surah Taha, fa'au jasafi nafsihi khifatan Musa. Lalu datang rasa dalam diri Musa ni ketakutan. Dia takut. Dia tengok benda tu dia takut. Okey, soalan, Musa nampak apa? Musa kena sihir tak, soalan? Awak kena tak nampak, kalau tak nampak sihir, kalau tak nampak ular, dia tak takut. Soalan dia kena sihir tak? Ya. Orang ramai keliling tu nampak sihir tak? Ya. So maksud dia benda tak ada tapi nampak ada. Mana Allah Ta'ala nyatakan innama sana'u kaidu sahir. Apa mereka buat tu hanya tipu daya sihir. Walau yafiu sahiru haithu ata, takkan berjaya dari sini di mana saya datang. Dan bahkan dalam tajuk dalam tajuk masalah sihir ni, kita kata orang yang biasa kena sihir ni, dia akan berhenti makan, dia akan lose weight dan sebagainya, sebab dia kerunsingan. Dia nampak benda tak nampak. So dia takut lah sekali dia mati sebab tak makan. Bukan sebab sihir tu syaitan tu gigit perut dia. Tidak boleh. Benda tak ada pun sebenarnya. Benda tak ada. Tapi semua orang kata, tapi ustaz, gelik kaca dekat atas darah tu bunyi kering-kering. Macam ada kaca, macam apa, darah atas botol, dengan botol bunyi macam ada kaca. Kalau Musa kena nampak tongkat tali jadi ular, apa peliknya untuk orang tu benda tak ada kata ada? Apa peliknya? Kalau Musa boleh kena sihir, maksud dia dilihat kepada dia tongkat tali jadi ular, apa peliknya untuk apa? Ahli sihir tu kenakan kita dengan apa? Darah. Tak ada rambut, tak ada apa, tapi tak ada benda tak ada, tapi apa? Start. Bila start ada, kita macam alamak, ada alamak tu, dia start makan tak nak makan, yang ini tak sekian. So in the end apa? Dia extend. So banyak kebanyakan orang kena sihir, dia bukan mati sebab sihir tu sendiri. Dia mati sebab was-was syaitan datang pada dia. Dia akan nampak benda tak nampak, dia akan rasa benda tak patut rasa, dia akan dengar benda patut dengar. So in the end dia jadi apa? Dia bagi skizo. Kan dia jadi macam gitu dan sebagainya. So in the end last sekali dia mati, bukan sebab sihir tu sendiri. Ha? Melainkan Allah Ta'ala, kan? Melainkan Allah Ta'ala sembuhkan dia. Dilawan tak boleh, Allah Ta'ala sembuhkan dia. Sembuhkan dua-dua tadi, amal physically ataupun mentally. Allah Ta'ala jadikan dia hilang rasa berkenaan, maka dia akan hilang. So usaha tadi, kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim, contoh macam tajuk sihir, kali ikut hadis Nabi SAW, Nabi kena sihir, disembuhkan oleh para malaikat dengan dua surah je, Al-Falaq dan An-Nas. Tapi orang sini lompat-lompat surah lain, kenapa? Betul tak? Mana kadang kita ikut Al-Falaq dan An-Nas, dia memadai untuk sihir, mu'awwidzatain. Tapi kadang-kadang manusia ni akan di upgrade sikit. Macam alah, mu'awwidzatain ni tak best lah, saya punya upgrade sikit. Nampak tak? Macam pagar rumah. Kan tak perasan tak pagar rumah, jin ada masuk rumah, pagar rumah. Soalan Nabi bagi Al-Baqarah, nanti kita baca ni, Al-Baqarah Nabi bagi 3 hari je. Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Fa inna syaitan, sungguh syaitan, la yadkhulu baitan, takkan masuk rumah yang tuqra'u fi, dibaca dalam surah rumah berkenaan, surah Al-Baqarah. Okey, tapi dalam riwayat yang datang, Nabi kata, baca surah Al-Baqarah di waktu siang, 3 malam rumah dia dipelihara. Baca waktu malam, 3 siang dipelihara rumah daripada syaitan. 3 hari je Nabi bagi. Datang kita, bomoh ke ustaz tu datang, dia pagar rumah kita 3 tahun. Wah, hebat. Kalah Nabi. Dia masalah sikit. Dia nampak tak? Signifikan benda tu. Nampak tak ruang di mana patut tak jadi, jadi. Benda patut macam ni, jadi macam ni. Dan in the end kita macam, betul lah. Betul lah. Masalah lah. Pasal kita kata, pasal panduan kita pada benda ghaib hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda bukan ghaib, tanyalah doktor, tanyalah engineer, tanyalah mekanik, arkitek, silakan. Ghaib, syurga neraka, berkenaan benda-benda ghaib yang mengacau kita, hanya Nabi SAW sebagai sumber kita. Balik pada bomoh ke ustaz dan sebagainya, habis. Faham? Jelas? Okay, berhenti kat sini. Wallahu ta'ala alam. Ini kita akan sambung kemudian berkenaan kelebihan suratul Fatihah. Apa kelebihan dia? Dalam ni kita akan belajar macam mana surah Fatihah menjadi jampi. Salah seorang sahabat Nabi SAW digunakan surah Fatihah ni untuk apa? Semua orang gila. Orang gila dibacakan kepada orang berkenaan suratul Fatihah dan orang tersembuh. Ini kita bincang kemudian, insyaAllah. Okay? Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.